Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan Al-Mubarak kepada semua rakan sahabat, ibu-ibu, ayah-ayah, adik pelajar serta tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi oleh Allah SWT semuanya. Inilah apa ni gambaran video yang kami buat dan rakaman yang kami buat dan anak-anak tahfiz Bahdi Alim yang sedang sibuk tukus lumus untuk membangunkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Walau bagaimanapun keadaan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan awak kata ekonomi lagu mana pun, alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita dapat juga membangun rumah Allah Subhanahu Wa Taala, Masjid At-Taqwa ini. Dan pelajar-pelajar sedang apa ni membangunkan menara dan menara kembar. Mana menara kembar dua yang mana tingginya menara ni hokoi masjid dah, bahasa Siap panggil hokoi dah, bahasa Melayu panggil menara dah. Menara ni tinggi dia 45 meter daripada daripada bawah tanah ni sampai ke puncak 45 meter. Dia ada dua menara dah, menara kembar dia panggil. Nah, jadi bulan-bulan puasa bulan Ramadan ni pelajar-pelajar bagi alim sedangkan tukus lumus, dan insya-Allah kita dijangkakan nak siap masjid kita ni raya Aidil Adha. Nah, raya Aidil Adha kami akan usaha untuk siapkan masjid-masjid sini. Mudah-mudahan anak-anak pelajar tahfiz di sini dan bagi alim dapat guna masjid dengan baiknya dan baik dari segi ibadah, baik dari segi aktiviti pembelajaran dan selesa dari segi mengajar, maka menambah lagi kualiti dan impact kesan ni kepada pelajar-pelajar yang baik dah, yang aktif, yang begitu orang kata sangat-sangat bagus kepada pelajar-pelajar, baik bagi alim dan bagi tahfiz. Oleh kerana kita ada yang panggil salah satunya fasiliti dan sing amnoi kuam saduk masjid dah, yang luas, yang selesa, yang comel, yang indah dah, yang mana kita cuba sang environment sing welcome wi baik dah. Maka mari tengok, mari masak jalan. Jadi pelajar-pelajar tengah duk cukup lurus dah, bahagian masing-masing. Ada yang ikat besi, ada yang kerap besi, ada yang tengah duk melah, tengah duk menesek, tengah duk cap, tengah duk buat juing. Jadi pelajar-pelajar semua yang yang buat semua ni dah. Dan alhamdulillah kita masjid kita ni kredit dah, hamparan kredit ni sudah cukup dah, sudah ada, cuma tunggu masa sedikit untuk wisawat wisawat luluh bahagian tubik plan dari segi kamnuan. Dan pelajar-pelajar kita juga akan usaha buat yang mana design dia jadi keluar oleh pelajar-pelajar kita juga, cuma disemak atau ditasheh, diperbetulkan atau disahkan oleh wisawat yang ada kelulusan dari segi profesional dia dah, profesional bahagian wisawat dah masing-masing. Inilah pemandangan sebelah luas sebelah menara dah. Insya-Allah menara ni akan melonjak bulan puasa ni kita akan buat nak sudah juga menara satu dah. Dia ada dua menara tapi kita nak sudah satu lah dah. Dan bahagian menesek, bahagian melah-melah, bahagian juring-juring dah. Masya-Allah, alhamdulillah Allah Taala kurniakan anak-anak abis semua ni dah satu jiwa yang mana sedia untuk nak membangunkan masjid. Jadi siapa-siapa yang ingin memberi sumbangan atau kongsi sama nak sudah pakat-pakat nak sudah masjid Hafiz Perumpinan ni, maka kami dialur-alurkan untuk konsep sama saham akhirat dah kelak nanti insya-Allah. Jadi bolehlah salur dalam akaun yang kami terterakan di dalam Facebook Landpay Haitung Chut Mai, bolehlah masuk duit berapa banyak yang kita nak masuk. Maka sebab madrasah masjid ini memerlu modal lagi 8 juta baht. Jadi masjid ini memerlu kepada modal lagi 8 juta baht. Jadi mudah-mudahan Allah Taala mudahkan, Allah Taala tunaikan hajat dan dan Allah Taala akan cepatkan siap Masjid At-Taqwa ini, dan mudah-mudahan penghuni dalam masjid ini semua jadi penghuni yang At-Taqwa belaka insya-Allah. Wallahu alam. Dengan kata sekadar itu saja, dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.